136. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Daud. Aduh. Motornya. Oke, teman-teman, sebelum teman-teman nonton, gue mau ngasih disclaimer dulu ya beberapa hal. Yang pertama, gue ini bukan channel motovlog yang sering ngebut-ngebutan. Kalau teman-teman lihat channel gue tuh motovlog perumahan ya. Jadi gue tuh seringnya malah motovlog tuh ke daerah-daerah perumahan gitu ya, lihat-lihat perumahan, update progress gitu ya. Cuman emang beberapa bulan ini gue lagi keracunan banget sama yang namanya San Morian ya. Makanya di channel gue belakangan ini isinya banyakan San Morian. Nah, pas San Mori tanggal 20 November 2022 kemarin, abis sebenarnya gue abis konten tuh ya di tempat BSD yang kayak terbengkalai gitu. Di sana kita foto-foto. Nah, kita tuh tadinya udah mau selesai nih, udah mau closing ya kan, udah mau kumpul lagi gitu ya buat ngopi-ngopi sebentar, abis itu bubar gitu ya. Cuman pas di sirkuit itu ada aksiden ya. Jadi emang di situ kebetulan lagi sepi, udah agak siang, terus teman-teman gua pada speeding ya kan. Nah, gua juga sebenarnya speeding, cuman gua speedingnya tuh lebih ke tujuan untuk ngetes motor, karena motor gua tuh kemarin berebet ya penyakit CBR, jadi di RPM 8000 tuh suka hilang gas yang ngompos. Nah, kemarin udah gua ganti sensor TPS, jadi sebenarnya gua juga pengen nguji nih apakah berebetnya masih ada gitu ya. Makanya di video ini tuh gua paling belakang ya, karena emang gua nggak niat balapan, gua cuman ngetes motor doang. Nah, disitulah nanti aksidennya ada ya teman-teman. Mudah-mudahan jelas videonya. Dan gue pengen video ini jadiin pelajaran aja buat semuanya. Kalau kita tuh emang kalau ngebut-ngebut harus siap dengan resikonya. Dan kalau bisa jangan ngebut ya. Kalau kita ngebut kecelakaan kita sendiri sih mending gitu ya. Tapi kalau ngelibatin orang lain kan itu malah ngerugiin orang lain ya. Jadi kita ambil pelajarannya aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya gitu ya. Terutama buat gue juga, karena ini pertama kali banget gue lihat orang kecelakaan di depan mata sendiri gitu ya. Itu gue sampai speechless sih. Oke, langsung aja yuk kita ke videonya. Nah, ini kita habis foto-foto di sini. Nanti yang pengen nonton video fullnya nanti mungkin habis video ini gue upload deh ya, pas kita main-main di sini. Oh, jadi ini rembusnya ke jalan ini ya, perumahan ya. Tapi perumahan perkampungan gitu, bukan perumahan BSD-nya kayaknya. Ya. Ini ada cendol. Di sini juga ada nih tempat-tempat nongkrong nih. Tuh. Oh, jadi yang ini tuh nembusnya ke sini. Oh, nembusnya sini. Iya, gua tahu. Oh, muter ke situ. Betul, betul. Oh, jadi itu nembusnya ke situ. Siap, siap, siap. Baru tahu gua. Ini progres apa nih? Gak tahu nih ya. Teman-teman lihat tuh. Oke, teman-teman, sampai sini aja kali ya videonya ya. Gua nggak tahu mau kemana finishnya, nanti mungkin ngopi-ngopi dulu, istirahat dulu ya kan, sama teman-teman yang lain. Tapi tadi udah ya kontennya kita lihat-lihat gedung bangunan terbengkalai ya. Wow, pada speedingan loh, NMAX, PCX, motor-motor matic. Nih biasanya orang banyak foto-foto juga di sini nih, konten. Bekas-bekas ban gitu, ban balap. Nah, pas di jalan ini nih si Pirjan sama si Daud pakai gesek biru ya, sama si Dira CBR merah tuh udah mulai pada speeding-speedingan mereka ya. Kalau gue di belakang nih sebenarnya ngeliat mereka speeding, gue juga jadi ikut-ikutan. Cuman gue gak lebih pengen balapan sih, cuman ngetes motor yang gue bilang di awal video tadi. Rp136. Astagfirullahaladzim. Pirjan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Rp136. Astagfirullahaladzim. Pirjan, ya Allah. Rp136. Astagfirullahaladzim. Pirjan. Astagfirullahaladzim. Oh, si Daud. Daud, aduh Daud. Ah, terlalu, terlalu.
Aduh, lama lagi nih. Daud, ya Allah Daud. Hey, stop. Jangan diinin dulu. Jangan dibangunin dulu. Daud, aduh. Helmnya buka, Daud. Bukain dulu helmnya, Daud. Astagfirullah. Tenang. Relax dulu. Jangan ini dulu, jangan panik. Udah, santai dulu. Santai sambil dirasa-rasa apa yang sakit. Jangan terlalu maksain bangun dulu, biarin. Ada polisi lagi. Aduh. Ah, ya Allah, Daud. Ya Allah, Daud. Aduh. Motornya. Astagfirullahalazim, ya Allah. Musibah, ya Allah. Aduh. Si Daud. Ini HP-nya. HP si Daud. Sepatunya. Kumpulin dulu barangnya. Aduh, ya Allah. Iya, jatuh sendiri, Pak. Wah, itu gila. Wah. Iya, saya di belakangnya tadi. Mana ceritanya? Kayaknya dia. Jadi muter balik. Kelepas kayaknya. Lepas. Iya, enggak sempat belok kayaknya lurus jadi nabrak sini. Astagfirullahalazim. Tenang dulu, Hud. Santai dulu. Aduh, ya Allah. Gila. Sumpah ini bener-bener ini. Wah, pecahan-pecahannya lihat. Ya Allah, Daud. Mana pas banget lagi depan gua. Aduh. Oh. Makasih ya. Gila. Oh, ya udah. Hati-hati ya. Iya, enggak apa-apa. Kalau ketemu Pirjan suruh kesini. Waduh, ini. Gila motornya. Depannya hancur parah ini. Coba. Tahan napas. Nih, aku ambil lah. Bentar dulu. Iya, santai aja dulu dah. Lu mending istirahat dulu, Dut. Situ, Dut. Ngadem dulu, Dut. Wah. Kenceng, aduh, berdarah lu, bibir lu. Kalau masih on, dimatiin dulu gak? Matiin dulu gimana, Dut? Masih on ini. HP lu nih. Ya, kan lu yang bawa, makanya ntar gue tanyain dulu. Lu minum yang banyak. Lu cuci muka lu. Tenang. Istirahat dulu tuh, situ tuh. Ya Allah, Daud. Si Pirjan mana lagi? Astagfirullahaladzim. Jan, aduh. Nggak sadar dia. Gila, parah banget cuy. Lu gak apa-apa kan? Coba dirasa, kira-kira ada yang ini nggak? Nggak, ada yang ada, bawa air ya. Wah, alhamdulillah kalau... Aduh, si Daud. Nih. Nggak sadar. Pusing nggak? Nggak. Tuh, duduk dulu situ tuh. Ngadem dulu. Bro, di situ dulu, bro. Iya. Wah, gila ini mah gimana dong? Oke, teman-teman, kalau teman-teman lihat si korbannya itu di sini kayak yang linglung ya, kayak yang bingung. Ternyata emang dia tuh kayaknya ada benturan keras di kepala ya. Untung helmnya nggak lepas tadi. Untung helm dia juga bagus ya gitu, proper. Jadi aman lah kepalanya. Cuman emang kayaknya agak linglung, dia masih nggak sadar. Dia tuh jatuh gitu, bahkan dia nanya, kok gue jatuh, emang kenapa? Motor gue parah banget gitu kan. Jadi ya intinya dia kayak yang agak lupa ingatan dikit lah gitu. Kenceng ya? Kenceng lu. Lu bukannya belok malah lurus, nabrak ke taman. Ngantuk apa gimana? Gak tahu, gue gak sadar. Gak sadar? Ini, semua laka di jalanan itu gak ada yang tahu. Gue pengen tahu dulu dari lu. Lu bawa kecepatannya berapa?
Enggak, berarti dari jauh sana ya? Kayaknya mau belok kagok kali, enggak dapet. Di beloknya enggak dapet ya? Kayaknya ini. Enggak tahu lagi lihat speedo atau enggak lihat ada belokan apa enggak tahu. Tapi ini ngantemnya di sana nih. Tuh, iya, langsung ke kiri pas belok. Iya. Trotoarnya tuh dia. Iya, jadi aduh. Aduh, si Daud ada-ada aja deh. Kayaknya dia kok bisa gak sadar gitu, apa ngantuk, apa gimana. Yuk, tar. Wah, gila ini mah, cuk, parah banget. Wah, hancur ini mah. Aduh, ini sampai akinya keluar. Knalpotnya. Wah, parah banget. Wah, ini kita pas roketnya ada. Taruh mati roket ya. Wah. Gua bingung ini mau iniin apanya nih. Duh, tuh visornya tuh. Masuk gigi kali. Coba. Koplingnya juga putus. Putus koplingnya, anjir. Aduh. Daud. Ya Allah. Ini jatuh. Iya, lu enggak sadar. Enggak. Astagfirullah. Fokus ini. Enggak fokus kayaknya, lu enggak sadar ya. Ini mah. Coba lu ada HP-nya masih nyala enggak, hubungin yang bisa dihubungin? Enggak ada. Sekeluarga enggak ada. Enggak, di kampung. Nih, bisa banget. Enggak, maksudnya buat bantu biar diambil gitu motornya, di towing apa gimana? Enggak ada. Wah, gimana? Sendirian. Wah, ngontrak sendirian dia, gimana? Enggak ada yang bantuin, cuy. Gajinya hancur. Berarti lu gak ada saudara sendiri sama sekali? Iya, kontrak. Jadi jatuh. Iya, lu jadi jatuh. Iya, lu jatuh di tengah. Pas ditikungan, lu malah ngelebar. Ya untung ke tanah ya? Iya. Kalau ke aspal mah abis. Iya, gak tahu bentuknya gimana. Allahu Akbar. Tapi wah, parah coy. Lu kalau misalkan bawa pulang gimana? Waduh, hancur ya. Ada duitnya gak lu buat towing? Gak ada, Bang. Ya ampun, gimana ya? Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa ya? Eh, Jan. Buat towing gak ada duit lagi dia, gimana? Iya, pakai ini mobil security. Nggak tahu berapa. Coba tanya dulu deh. Sabar ya, kuatin ya. Tenang. Udah, nggak usah pikirin motor dulu. Yang penting lu dulu. Gampang ini mah, nanti bisa dicicil. Ada rezekinya nanti ya. Santai aja, santai. Nggak usah shock. Udah, nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting lu relax dulu aja. Yang penting lu selamat. Udah, biarin ini mah nanti. Ada rezekinya sendiri. Mudah-mudahan gampang lah.
gua ngelebar. Lu ngelebar ya. Nah, dah. Thank you, ya. Sip, udah bisa netral. Ayo, udah santai aja. Lu pulang dulu. Ininya nih. Nah, ikat pakai tali rafia. Soalnya dia tadi gak sanggup, Pak, duitnya gak ada dia. Tanggal tua juga. Iya, makanya gak bisa ngambil duit, bukan saya. Soalnya yang punya motor ini dia. Makanya kalau misalkan katanya mau bisa, disetut aja katanya. Pingsan bentar mungkin lo kena. Iya, pingsan sebentar dia tadi. Pantesan lu gak sadar. Yang bawa motor ini siapa nih? Gua, lu buat. Serius gak apa-apa lu? Gua bersyukur banget lu gak apa-apa. Soalnya ngeri banget lu jatuhnya. Ngeri banget lu sampai guling-guling gitu. Gua ngeri ada yang patah apa. Aman ya? Ya jatuh juga dong. Gak tahu bang gua. Ada yang crash jatuh lagi situ. Astagfirullah. Kenapa lagi tuh? Ada-ada aja. Oke teman-teman, jadi videonya sampai sini aja ya. Intinya akhirnya motornya kita setut ya sampai Sangiang, Tangerang Kota. Kita nyampe sono sekitar jam 3-an. Alhamdulillah di jalan juga ada yang nolongin ya, motor metik bantuin nyetut. Ya kalau nggak ada motor metik itu yang bantuin nyetut, kayaknya bakal nyampe lebih lama lagi ya. Soalnya kita agak kagok nyetutnya pakai motor kayak gini. Nah makasih ya untuk Bang Fauzi ya dari channel Fauzi MV. Nah, sebenarnya tadi mau di towing cuman enggak ada duit ya kan. Mana dia sendirian ya kan, tanggal tua enggak ada duit. Aduh kasihan banget. Jadi ya udahlah, kita bantuin dia, kita temenin dia sampai rumahnya ya kan. Mastiin dia selamat sampai kontrakannya dia gitu. Meskipun tadinya gua pengen bantu buat towing ya, patungan gitu ya, cuman kayaknya anak-anak juga lagi enggak ada duit juga semuanya. Ya udahlah ya, kita setut aja. Untungnya motornya bisa dinetralin ya, tadinya masuk gigi tuh enggak bisa jalan, cuman kita paksa karena emang itu kabel koplingnya juga pada copot, udah susah lah itu. Jadi kita tarik-tarik, kita coba tarik-tarik, alhamdulillah bisa netral dan ya udah kita setut aja. Makasih buat yang nonton, semoga ini ada pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Dadah. Bentar lagi nyampe ke rumahnya nih, alhamdulillah ditolongin sama siapa tadi YouTube-nya? Fauzi MP. Fauzi MP ya. Alhamdulillah nih di setut sama motor metik cepet. Gua sampai ketinggalan tadi. Bentar lagi nyampe ya, lanjut lagi. Oke guys, ini udah nyampe ya ke rumah kontrakannya, alhamdulillah. Jam berapa sekarang nih? Jam 2-an ya. Oke Daud ya, cepat sembuh ya, nggak apa-apa kan? Iya bang, alhamdulillahnya nggak apa-apa cuy dia, alhamdulillah. Paling bibirnya doang tuh agak jontor ya. Bibirnya jontor sama tangannya, jarinya ya dikit. Ya besok jadi pembalap nasional.